اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم، الحمد لله pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa kawaid, beberapa kaidah-kaidah penting seputar nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sebutkan kaidah pertama di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah, bahwa sikap yang seharusnya kita bersikap terhadap nas-nas Al-Qur'an ataukah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membiarkan apa yang ditunjukkan olehnya sesuai dengan zahirnya tanpa merubah makna atau lafadznya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyebutkan sebagian nama atau sifat-sifatnya, maka kita pahami nas-nas tersebut sebagaimana adanya tanpa merubahnya, tanpa menyimpangkannya, tanpa mentakwilnya, tetapi pahami dia sebagaimana datangnya. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab yang terang, dan Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Maka ini yang harusnya kita lakukan, memahami nas-nas tentang sifat-sifat Allah berdasarkan zohirnya tanpa harus mentakwil-takwilkannya. Nah, adapun yang kedua berkaitan dengan nama-nama Allah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa semua nama-nama Allah adalah husna, yakni berada pada puncak keindahan. Walillahil asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang maha indah itu. Dan nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab ada nama yang dirahasiakan oleh Allah. Ada nama-nama yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga yaitu asmaullahi, nama-nama Allah la tuthbat bil aqli.
tidak boleh ditetapkan dengan akal fikiran. Nama-nama Allah tidak boleh ditetapkan dengan akal fikiran semata. Akan tetapi nama-nama tersebut ditetapkan berdasarkan dalil dari syariat. Kita tetapkan berdasarkan dalil dari syariat. Maka tidak boleh ditambah, sebagaimana tidak boleh untuk dikurangi. Kenapa tidak boleh menetapkan nama-nama Allah dengan akal? Sebab akal manusia terbatas dan tidak mungkin bisa menjangkau apa yang pantas bagi Allah dari nama-namanya. Sehingga kewajiban kita adalah kembali kepada syariat, kembali kepada dalil dari Quran dan Sunnah. Kita namakan Allah sesuai dengan nama yang Allah namakan dirinya dengannya, atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingkari nama-nama Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, ini merupakan kelancangan terhadap haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menetapkan nama-nama dan sifat tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan dalil-dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal yang berikutnya dari kaidah yang disebutkan bahwa semua nama dari nama-nama Allah, maka itu menunjukkan atas zatnya Allah, dan sekaligus di dalamnya terdapat sifat dari sifat-sifat Allah, dan terkadang padanya ada pengaruh yang muncul, yang timbul dari nama tersebut. Nah, misalnya nama Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Kita imani bahwa Allah bernama dengan Al-Azim, dan dari nama tersebut kita imani bahwa di dalamnya terkandung sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu sifatul azamah, sifat keagungan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya lagi nama Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah. Kita tetapkan nama tersebut, dan terkandung di dalam nama itu sifat rahmat bagi Allah. Dan dari rahmat tersebut Allah merahmati seluruh makhluknya. Allah merahmati seluruh makhluknya. Jadi setiap nama pasti ada sifat di dalamnya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan sifat-sifat Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sifat-sifat Allah seluruhnya adalah ulia, seluruhnya adalah maha tinggi. Dan sifat-sifat Allah itu berada pada puncak kesempurnaan, dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Seperti sifat al-hayah, sifat kehidupan. Allah Maha Hidup dengan kehidupan yang sempurna, tidak didahului oleh awal, yakni tidak ada permulaannya dan tidak ada kesudahannya. Berbeda dengan manusia, kehidupan manusia ada awal dan ada akhirnya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya tanpa awal dan tidak akan pernah berakhir. Demikian pula sifatul ilm, sifat ilmu bagi Allah. Allah punya sifat ilmu yang maha sempurna, yang tentunya berbeda dengan makhluk. Demikian pula sifat kudrah, kekuasaan,
as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan. Demikian pula al-hikmah war-rahmah wal-ulu, sifat hikmah, sifat rahmat dan ulu, dan lain-lainnya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya adalah maha tinggi. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Dan milik Allah sifat yang maha tinggi. Milik Allah sifat yang maha tinggi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat yang maha sempurna. Sementara sifat kekurangan itu tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kekurangan tidak mungkin ada pada Allah. Misalnya sifat kejahilan tidak mungkin ada pada Allah. Kematian, kelemahan, ketulian, kebutaan dan seterusnya. Karena ini sifat-sifat kekurangan. Nah, ada sifat yang disandarkan kepada Allah, walaupun pada sifat tersebut ada padanya kekurangan dari satu sisi, tetapi dari sisi lain disitulah kesempurnaannya. Maka disifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada sifat yang seperti itu sifat kesempurnaan yang terkandung di dalam sifat tersebut, dan dinafikan dari Allah sifat kekurangan yang ada pada sifat tersebut. Misalnya sifat makar, Allah Subhanahu wa taala membuat makar atau khida, tipu daya. Tipu daya kan pada satu sisi dia ada kekurangannya, tapi pada sisi lain dia sempurna. Pada sisi lain dia sempurna. Nah, kesempurnaan pada sifat tipu daya itulah yang disandarkan kepada Allah. Itulah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika Allah mampu membalas tipu daya orang kafir, maka tidak boleh disifatkan tipu daya itu bagi Allah secara mutlak. Tetapi dikatakan Allah bersifat dengan sifat itu dalam sifat kesempurnaan, dengan makna bahwa Allah mampu membalas tipu daya orang-orang kafir. Nah, itu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwani fiddin, para ulama juga membagi sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat subutiyah dan ada sifat salbiyah. Jadi ada sifat subutiyah, itu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sifat kehidupan, ilmu, kudrah. Nah, maka kita wajib menetapkannya sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada sifat salbiyah yang dinafikan dari Allah, seperti kezaliman, ya. Allah Subhanahu wa taala wajib untuk dinafikan dari sifat kezaliman, karena Allah tidak mungkin menzalimi hamba-Nya. Nah, dan sifat salbiyah ini kata ulama itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan menetapkan lawannya dari kesempurnaan. Misalnya sifat kezaliman itu dinafikan bagi Allah. Kita nafikan bagi Allah dan kita tetapkan lawan dari sifat kezaliman tersebut, yaitu keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak mungkin menzalimi siapapun juga. Dan Tuhanmu tidak mungkin
menzalimi siapapun juga. Nah, kemudian ulama juga menyebutkan dari sifat subutiyah terbagi lagi menjadi dua. Ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Kalau sifat zatiyah itu sifat yang terus-menerus ada bersama Allah. Misalnya sifat pendengaran dan penglihatan. Allah selalu mendengar, Allah selalu melihat. Ini sifat zatiyah namanya, selalu dan terus-menerus ada pada Allah. Ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya sifat istiwa alal arsh. Allah istiwa tinggi di atas arsnya. Demikian pula sifatul maji, sifat kedatangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi makhluknya kapan dia kehendaki. Dan di akhirat nanti disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Dan ini sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sifat yang kata para ulama zatiyah dan fi'liyah dalam dua tinjauan. Seperti sifat kalam, sifat berbicara. Sifat kalam itu sifat zatiyah, karena Allah selalu berbicara dan dari dulu berbicara. Dari sisi lain, sifat kalam itu sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka sifat berbicara bagi Allah itu masuk dalam sifat zatiyah dan juga sekaligus sifat fi'liyah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka yang wajib bagi kita menetapkan bahwa sifat tersebut adalah sifat yang hakiki bagi Allah. Seperti Allah punya wajah, hakiki Allah punya wajah. Allah punya tangan, hakiki Allah punya tangan. Naam, Allah berbicara. Naam, Allah hakiki berbicara. Tidak boleh dipalingkan kepada hal yang lain. Kemudian apakah ada kaifiatnya? Bagaimananya? Jawabnya tidak ada kaifiatnya. Dan tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Sebab ilmu kita tidak sampai ke situ. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabarkan tentang hal tersebut. Rasul juga demikian. Maka kita tidak boleh terjun di dalamnya, mempertanyakannya, karena tidak ada ilmu kepada kita tentang hal tersebut. Dan akal kita tidak mungkin menjangkau bagaimana kaifiat sifatnya Allah. Yang jelas, sifat Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak dengan kesempurnaan, ya, yang tidak ada makhluk yang bisa memiliki kesempurnaan seperti kesempurnaan yang ada pada Allah. Makhluk ada sifat kesempurnaannya, tapi sifat kesempurnaan tersebut terbatas, tidak sempurna secara utuh. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna secara utuh. Maka tidak boleh dipermisalkan, disamakan dengan makhluk, dan tidak boleh dikhayalkan. Wajah Allah itu dia khayalkan seperti ini, seperti itu, dengan khayalan yang tidak ada rupanya, tidak ada bentuknya. Tidak boleh. Allah tidak mungkin diserupakan dengan makhluknya. Nah, dan yang terakhir, ya, terkait dengan kaum penolak sifat Allah yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah atau memalingkan nas-nas tentang sifat dari zahirnya, memalingkan
nas-nas tentang sifat dari zahirnya. Maka kaidah yang penting untuk kita membantah orang yang memalingkan nas-nas tentang sifat Allah, kita katakan bahwasanya pendapat kalian, ucapan kalian itu menyelisihi zahir dari nas-nas yang menyebutkan tentang nama dan sifat. Ketika Allah sebutkan sifat tangan, wajah, Allah Maha Tinggi, kemudian kalian palingkan, ini menyelisihi nas. Harusnya kita sesuai dengan zahir nas tersebut. Kemudian apa yang kalian takwil misalnya, itu menyelisihi jalannya salaf. Salaf tidak melakukan hal tersebut. Nah, dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan takwil-takwil kalian tersebut. Apalagi sampai memalingkan dan bahkan menafikan, menolak nama-nama dan sifat tersebut. Nah, ini dari perkara yang tidak diperbolehkan. Baik. Maka ini terkait dengan kaidah-kaidah yang perlu kita pahami terkait dalam pembahasan nama-nama dan sifat bagi Allah. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan pembahasan kita kitab Syarhu Sunnah, di mana beliau menyinggung terkait dengan beberapa pembahasan sifat. Beberapa pembahasan sifat. Makanya beliau menyebutkan tentang masalah istiwa. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya dan ilmunya meliputi segala tempat. Tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmunya Allah. Dan tidak boleh berkata di dalam sifat-sifat Allah mengapa atau kenapa. Ya, sebab orang yang bertanya seperti itu hanyalah orang yang ragu tentang Allah. Dan hal tersebut adalah bentuk dari bentuk kekufuran. Waliyadubillah. Nah, setelahnya beliau menyebutkan tentang pembahasan sifat kalam bagi Allah yang ada pada Al-Quranul Karim. Maka beliau mengatakan, Wal-Quranu kalamullahi. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah, yakni pembicaraannya Allah. Wa tanziluhu wa nuruhu. Quran itu Allah turunkan dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa makhluqan. Bukan makhluk, kata beliau. Quran bukan makhluk. Jadi Quran yang kita baca, yang kita jadikan pedoman hidup, yang kita berdalil dengannya, itu firman Allah dan bukan makhluk. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana minallahi. Sebab Qur'an itu bersumber dari Allah. Wa ma kana minallahi falaysa bimakhluk. Dan apa yang bersumber dari Allah, maka dia bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik ibn Anas. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wal fuqaha'u qablahuma wa ba'dahuma. Demikian pula para ahli fikih sebelum keduanya dan setelah keduanya. Wal mira'u fihi kufrun. Berdebat di dalamnya adalah kekufuran. Nah, di sini beliau menyebutkan satu dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran, bahwa Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah. Quran itu diturunkan oleh Allah, cahaya dari Allah, dan dia bukan makhluk. Sebab Quran bersumber dari Allah, dan apa yang bersumber dari Allah itu pasti bukan makhluk. Ini ikhwani fiddin. Dan Quran itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah.
Karena kalam sudah kita sebutkan tadi, dia adalah sifat Allah, yaitu sifat berbicara. Sifat berbicara. Nah, sehingga Quran ini adalah sifatnya Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Makanya para ulama berdalilkan dalam hal ini dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Dan hal ini ditetapkan berdasarkan dalil dari Quran, sunnah Nabi, dan inilah yang ditakrir oleh para ulama salaf. Inilah yang ditetapkan oleh para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Nah, dan ini menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah yang mereka terbedakan dari selainnya, dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Quran adalah kalamullah. Allah berbicara dengannya secara hakiki. Didengarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun membawanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini tidak ada seorang pun menyelisihinya dari kalangan para ulama, orang-orang yang berjalan di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi akidah ini hanyalah kelompok yang tersesat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan kaum Syiah. Ini pentolan-pentolannya. Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Mereka memandang Quran adalah makhluk. Orang-orang ini memandang Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah memandang Quran itu makhluk katanya. Kenapa? Karena menurut mereka Allah itu tidak disifatkan dengan sifat berbicara. Nah, inilah akar kesesatannya. Karena mengingkari sifat berbicara bagi Allah. Allah itu katanya tidak berbicara, tidak berfirman. Ya, terus Al-Quran ini apa? Bukan bicaranya Allah. Nah, ini penyimpangan. Nah, karena mereka tidak meyakini sifat berbicara bagi Allah, dari sanalah akar kesesatan muncul. Sehingga mengatakan Quran makhluk. Nah, Al-Quran makhluk. Dan mereka ini para pengingkar dan penolak sifat, mereka banyak mengingkari nama dan sifat Allah, termasuk sifat wajah bagi Allah. Mereka tolak. Nah, itu bukan wajah, ditakwilnya. Sifat tangan bagi Allah, ditakwilnya. Nah, sifat nuzul bagi Allah, ditakwilnya. Iya. Dan ini adalah kekeliruan. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini, nah, sifat-sifat tersebut sesuai dengan apa yang layak bagi Allah, sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Sementara mereka, mereka yang mentakwil sifat-sifat Allah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka menolak sifat ini. Kenapa katanya? Nanti serupa dengan makhluk. Nanti serupa dengan makhluk. Justru ketika mereka berpikir seperti itu, mereka sudah mensifatkan dan menyerupakan sifat Allah dengan makhluk tanpa mereka sadari. Dengan dalih mereka justru mengatakan, kami ingin mensucikan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Justru mereka sebenarnya menyerupakan Allah dengan makhluk, sampai menolak sifat-sifat tersebut. Mereka takwil dulu, setelahnya mereka tolak. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, mana dalil bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah bukan makhluk? Terlalu banyak dalilnya. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa takliman, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah berfirman. Juga di antara ayatnya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 253,
wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah, kata Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat sebagian mereka beberapa derajat. Nah, di ayat ini Allah katakan di antara para nabi dan para rasul itu ada yang diajak bicara oleh Allah. Menunjukkan sifat berbicara bagi Allah. Nah, kemudian di antara dalil yang paling jelas dalam hal ini firman Allah di surat At-Taubah ayat 6. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikina stajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan jikalau orang-orang musyrikin, ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungi dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka sempat mendengarkan firman Allah, yaitu mendengarkan Al-Quran. Ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dia adalah pembicaraannya Allah, bukan makhluk. Allah berfirman juga dalam surat Al-Fatah ayat 15 tentang kaum munafikin, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka orang-orang munafik ingin merubah firman Allah, yaitu Quran. Ini menunjukkan Quran sekali lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalil dalam hadis terlalu banyak. Dalil dalam hadis terlalu banyak. Nabi mengajarkan doa, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Dari kejahatan seluruh makhluk. Meminta perlindungan kepada makhluk hukumnya syirik kan? Sementara Nabi mengajarkan boleh meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah. Kalau firman Allah makhluk, tidak mungkin Nabi mengajarkan meminta perlindungan kepada makhluk, karena itu syirik. Nah, sehingga dari sini dalil tetap, dalil menunjukkan bahwasanya firman Allah, Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Baik, kalau ada yang bertanya, boleh enggak kita bersumpah dengan Al-Quran? Boleh enggak? Bersumpah dengan Al-Quran, demi Al-Quran, boleh? Kira-kira boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Kenapa boleh? Hah? Karena bersumpah tidak boleh kecuali dengan nama Allah. Yang mengatakan boleh? Jadi yang benar bahwa bersumpah dengan Quran itu boleh. Karena itu bukan bersumpah dengan makhluk. Itu bersumpah dengan nama Allah. Tetapi dengan sifat Allah. Karena Quran itu dari Allah, sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Kita dilarang bersumpah dengan makhluk. Kalau sifat Allah bagian dari Allah, sama saja bersumpah dengan nama Allah. Tetapi kata ulama mengatakan, ya, tidak ada contohnya bersumpah dengan nama Quran, demi Quran, itu tidak ada contohnya. Sekalipun boleh, bukan syirik, tetapi tidak ada contohnya begitu. Yang ada kalau mau bersumpah demi Allah, yang ada kalau mau bersumpah wallahi demi Allah, jangan demi Quran. Walaupun sekalipun boleh, tetapi itu tidak ada contohnya dari salaf. Nah, ini pernah kami tanyakan kepada salah seorang guru, ya, salah seorang masyayikh kita. Saya tanyakan begitu kepada beliau, dan beliau jawabannya mengatakan seperti itu. Boleh, tidak ada apa namanya, bukan syirik kalau bersumpah dengan Quran, tetapi ditinggalkan karena itu bukan dari contoh salaf. Salaf tidak pernah melakukannya. Sekalipun bukan syirik, tetapi ya lebih utamanya kalau mau bersumpah maka bersumpah dengan nama Allah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan
Al-Quran merupakan firman Allah dan bukan makhluk. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.